Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya saja, masjid tempat sholat itu dijamin di Quran menghadirkan ketenangan. Gak ada tempat paling tenang di muka bumi kecuali masjid itu, termasuk di kantor. Gak percaya silahkan. Sedang capek kerja macam-macam masuk ke masjid, duduk setelah tahiyatul masjid, tiba-tiba gak kerasa kipas muter, tenang, plak tidur aja gitu kan. Saya pernah ke Tokyo itu dan diajak ke Gunma, bertemu dengan ustaz dan komunitas di sana, cerita, ustaz, sedisiplin-disiplinnya di sini, tapi ketenangan itu tidak mudah untuk didapatkan. Tingkat bunuh dirinya itu 30 ribu setahun. Sehari bisa 100 orang bunuh diri. Dan kami pernah dibawa ke daerah Fuji yang setiap hari akan ditemukan 4-5 mayat di situ. Makanya kata Profesor Kato, sehebat-hebatnya orang Jepang yang disiplin masih kalah sama orang Muslim. Bukan orang Indonesia, orang Muslim. Ya. Jadi orang Muslim itu punya satu ajaran yang gak ditemukan dimanapun, yang menghadirkan ketenangan dalam jiwanya.